Sehingga ada potongannya terbuang di tangan. Ini sukses saja. Sama saja. Sabar. Dua, tiga. Selanjutnya Pak Bupati membuka pintu perpustakaan dan peninjauan ruangan perpustakaan. Jinjang kumbang itu untuk anak yang baru belajar baca. Kalimat berhalaman lebih banyak, ya. Ini jinjang bohong, kalau berhalaman lebih banyak. Kumbang itu buat pembaca pemula, ya. Satu kata. Kemudian jinjang rusak. Baca lancar. Misalnya saya belum lancar gitu ya, harusnya jinjang kumbang lalu dia baca yang gajah. Udah banyak kata-katanya langsung jadi takut kan. Aduh, apa yang enggak ngerti gitu. Jadi merasa terintimidasi gitu. Masuk. Masuk apa? Dan tidak tepat lebih lancar dari kelas 6 gitu. Iya. Baik. Ini tahap level-level kemampuan membaca ya. Lalu burung naik levelnya sedikit, burung lalu level ikan, level rusa, pelajaran akan perpustakaan. Jam 9.04 sampai jam 9.50 anak kelas 1 semua datang ke perpustakaan bersama guru kelasnya. Lalu hari Selasa anak kelas 2 bisa terjadi yang dipisah oleh teman lain.